Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini, kita akan membahas tentang 4 makanan ikan aligator yang masih kecil agar cepat besar dan tentunya tetap sehat di akuarium. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Ikan hias aligator, tentunya ikan hias air tawar, yang merupakan ikan predator yang saat ini banyak digemari dan dicari oleh para pecinta ikan hias, dikarenakan mempunyai bentuk tubuh yang unik dan tentunya warnanya juga sangat menarik. Dinamakan sebagai ikan buaya, dikarenakan ikan hias yang satu ini mempunyai moncong seperti buaya, dan hal inilah yang membuat daya tarik tersendiri dari ikan aligator yang satu ini. Saat ini sudah banyak yang membudidayakan ikan ini dan membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Dan tentunya untuk bisa berhasil membudidayakan ikan ini bukanlah hal yang cukup mudah. Perlu kesabaran dan juga ketekunan. Serta untuk menunjang pertumbuhan ikan aligator, diperlukan makanan ikan aligator yang bergizi dan bernutrisi tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, atau di video kita kali ini, kita akan membahas tentang 4 makanan ikan aligator supaya cepat besar. Nah, untuk ikan aligator yang ukurannya masih kecil, sebaiknya kalian memberikannya dengan pakan-pakan kecil yang bisa dengan mudah dikonsumsi oleh ikan aligator tersebut. Nah, jadi berikutnya adalah 4 daftar makanan ikan aligator yang sangat cocok untuk ikan aligator yang masih kecil. Yang pertama adalah cacing. Pilihan yang pertama adalah cacing. Selain mudah untuk mendapatkannya, harga cacing juga tidak semahal pakan ikan aligator yang lainnya. Kandungan protein dan lemak dalam cacing sangat berguna untuk membantu pertumbuhan ikan aligator kecil dan membentuk warnanya semakin cantik. Kemudian yang kedua adalah jangkrik. Jangkrik mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi, makanya jangkrik bisa menjadi pilihan untuk diberikan pada ikan aligator, dan ukurannya yang kecil juga memudahkan ikan untuk memakannya. Kemudian yang ketiga adalah katak kecil. Dari sekian pakan yang bisa diberikan untuk ikan aligator atau biasa disebut dengan ikan buaya, pakan yang satu ini cukup jarang menggunakannya karena banyak alasan, salah satunya adalah karena jijik. Katak yang kecil sangat cocok diberikan pada ikan aligator di alam liarnya. Katak memang makanan favorit ikan predator yang satu ini. Kandungan lemak yang tinggi sangat baik untuk membantu pertumbuhan ikan aligator pada proses pertumbuhan. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah pelet. Pelet sangat cocok dan efisien untuk anakan ikan aligator karena sangat mudah untuk mendapatkan dan memberikannya pada ikan aligator yang kita pelihara. Selain itu, pelet juga menawarkan banyak kandungan lengkap yang baik untuk ikan aligator. Di antaranya adalah kandungan karbohidrat, kandungan protein, dan juga kandungan lemak yang cukup tinggi. Nah, untuk pemberian pakan ikan aligator yang masih kecil, sedikit tips yang akan saya berikan pada video kata kali ini, yaitu tentang pemberian pakan ikan aligator, sebaiknya kamu memberikan sedikit demi sedikit supaya semua pakan yang diberikan bisa cepat habis. Untuk jadwal pemberian makanan, sebaiknya berikan secukupnya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, karena jika diberikan secara berlebihan, baik sisa makanan maupun kotoran ikan akan dengan cepat mengotori seisi akuarium. Nah, jadi itulah 4 daftar makanan ikan aligator yang masih kecil yang bisa membuat pertumbuhannya semakin maksimal. Oke teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.